Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sekali lagi ya, Pak Hatta sapa ya. Biar semangat sore hari ini. Selamat yang sudah bergabung insyaallah di FB maupun di IG Abad Asal Heart. Sekali lagi biar semangat ya yang sudah gabung, jawab salamnya nak ya di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kayaknya ini sudah semangat ya. Alhamdulillah yang Pak Hatta banggakan, mencintai anak ibu guru yang salih dan salihah dari kelas 1 A, B, C, terus kelas 2 ya, kelas 2 A, B, C, kelas 3 juga, kelas 4, kelas 5, dan tak lupa juga pastinya kelas 6. Masya Allah, apa kabar nak? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Dan juga atas apa yang selamat kepala sekolah SD Tia Batasa, ke seluruh waka dan bapak ibu guru yang semuanya mungkin insyaallah hari ini balik kelas ya, bapak ibu guru khususnya yang juga insyaallah hadir di live streaming kita sore hari ini, yang hari ini adalah hari terakhir ya sesuai jadwalnya anak ibu guru yang salih dan salihah. Hari ini kita terakhir live streaming ya, di kemarin kita alhamdulillah sudah 4 kali ya, ini yang keempat. Insyaallah hari ini kita bersama Ustaz Abdurrahman LC. Nanti Pak Hatta kenalkan lagi ya bagi yang belum kenal, tapi insyaallah semuanya sudah kenal sih ya sama Ustaz Abdurrahman, kan sudah terkenal ya Ustaz Abdurrahman ya dari Kabupaten Lahat. Ya, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya anak ibu guru yang salih dan salihah. Mari kita lafazkan sama-sama dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin ya, atas segala limpahan karunia-Nya kita hari ini bisa masih diberikan kesehatan tentunya nak ya, yang di rumah walaupun kondisi kita hari ini lagi-lagi kita masih dalam kondisi yang di tengah wabah COVID-19 nak ya, yang mungkin belum tahu nih kapan kita berlalunya, walaupun kita sudah berdoa bermunajat terus kepada Allah untuk segera COVID-19 ini segera Allah angkat dari muka bumi. Dan tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua kita dan suri teladan kita, mudah-mudahan anak ibu guru yang salih dan salihah yang ada di rumah senantiasa naik kita sama-sama bisa menteladani dan mengamalkan sunah-sunahnya, dan insyaallah semoga nanti kita akan mendapatkan apa nak biasanya disering disampaikan, iya ya, kita mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai ya, Pak Hatta sapa dulu ya, kasih semangat dulu. Apa kabar semuanya? Dijawab di kolom komennya, jangan lupa seperti biasa yang sudah hadir silakan tuliskan namanya, Pak Hatta lihat ya. Nah, ini yang belum hadir ya, sudah hadir. Masuk ya. Tuliskan nama dan kelasnya ya, jangan lupa untuk absen hari ini. Ibu wali kelasnya juga, bapak ibu guru ya yang sudah hadir juga, mohon disapa anak-anaknya yang sudah hadir. Ini masya Allah sudah banyak ya, sudah 26 komentar. Ada Nikita 4C, ya ada yang lain juga sudah masuk ya, yang sudah bergabung terus nak ya. Insya Allah hari ini kita terakhir agenda kita live streaming dengan tema kita akan mengetahui banyak hal, baik itu ibadah wajib maupun yang sunnah, dan terkhusus nanti sedikit berbeda ya, kita di tengah wabah COVID-19 ini nanti banyak yang ingin disampaikan petunjuk-petunjuk dari Ustaz ya, bagaimana kita menghadapi hari raya Idul Fitri kita tahun ini nak ya.
Insya Allah. Baik, yang absen sudah, Masya Allah. Ini sudah ada Naura Atira, kelas 3A. Wah, kelasnya Pak Hatta ini. Masya Allah. Sama adiknya, Aska ya, 1B. Wah, banyak yang sudah masuk. Ada Fazil, kelas 6C juga sudah masuk. Anissa sudah absen juga. Alvin. Radit Cipta, kelas 5A. Insya Allah, banyak ya. Sudah masuk ini Pak Abdullah, Pak Abdurrahman. Siap-siap, nanti kita segera panggil Ustaz Abdurrahman ya. Tapi sebelumnya harus semangat dulu. Semangat dulu. Mana semangatmu? Masya Allah. Ayo dijawab, dijawab. Ditulis di kolom komennya. Ya, biar nanti Ustaz Abdurrahman lebih semangat lagi menyampaikan materi kita hari ini. Ya nak ya, di akhir Ramadan kita alhamdulillah. Hari ini hari keberapa? Ayo. Sudah puasa hari keberapa? 20? Masya Allah, 27 ya, 27. Berarti kita tinggal tinggal berapa lagi Bu Happy? Tinggal 3 hari lagi ya. Kalau Ramadan kita jatuh pada hari Sabtu, 30 Ramadan full ya, 30 hari. Berarti kita masih ada 3 hari lagi. Tapi kemungkinan insya Allah sudah tidak diragukan lagi ya Bu Happy ya, Ustaz Abdurrahman ya, bahwa Ramadan kita nak Lebaran kita atau hari raya kita akan jatuh pada satu Sawal ya. Satu Sawal, enggak, semuanya tidak ada yang berbeda, Mas. Insya Allah semuanya satu Sawal. Wah, sudah dijawab ini. Semangat semangatmu, wah, semangat semua, Insya Allah sudah masuk ya. Oke, anak ibu guru yang salih dan saleha, terus ya absen ya kehadirannya di kolom komen kita dan terus sampai akhir mengikuti. Nanti kita bersama Ustaz Abdurrahman. Ah, Ustaz Abdurrahman nih, Ustaz sering ketemunya di, beliau ini guru kursus bahasa Arab ya. Khusus mengajar bahasa Arab di hari Sabtu ya, Bu Happy ya? Di hari Sabtu biasanya siapa yang ketemu, siapa yang ikut bahasa Arab sama Ustaz Abdurrahman ya. Terus itu juga ayah bunda ya, ayah bunda yang ngaji. Ngaji bareng sama Ustaz Abdurrahman. Nah, hari ini kita ketemu sama Ustaz Abdurrahman. Dan insya Allah nanti banyak beliau kita ambil hikmahnya. Termasuk juga semua bapak ibu guru yang hari ini hadir mengikuti ya live streaming ini. Sangat penting mungkin bekal kita dan terus untuk anak ibu guru yang solid dan soliha ya. Tentunya yang di rumah yang tugasnya juga meringkas ya. Meringkas apa yang disampaikan nanti oleh Ustaz Abdurrahman untuk dituliskan juga di buku Ramadannya. Masya Allah, tinggal 3 lembar lagi ya berarti buku Ramadannya. Karena sudah 27 hari ini. Dan ini sangat penting juga materi hari ini, anak ibu guru yang solih dan soliha. Kenapa? Karena kemarin juga sudah dibahas beberapa kali ya di beberapa live streaming kita, bahwa akhir-akhir Ramadan ini seharusnya ibadah kita terus meningkat ya. Bukan malah kita kayak ada sudah viral ya, Ustaz, ya. Ada yang sudah ke mall ya, ada sudah ke pasar, padahal kita dalam masa pandemi seperti ini. Ya nggak apa-apa sih dengan protokol ya kesehatan, tapi tidak meninggalkan ibadah kita. Sudah sibuk dengan mau menyambut hari raya, padahal seharusnya 10 hari terakhir dan di akhir-akhir ini kita harus banyak mempersiapkan ibadah-ibadah kita terus menyambut Idul Fitri dengan baik. Nah ya, nah bagaimana dengan baiknya nanti, bagaimana caranya, mungkin ada hal-hal yang wajib yang harus kita lakukan, jangan sampai terlupakan anak ibu guru yang solih dan soliha. Nanti kita langsung saja ya, kita panggilkan pakarnya. Sama Ustaz Abdurrahman ya, memberikan beberapa arahan untuk kita semua, termasuk bapak ibu guru nih ya yang hadir dan ayah bunda. Kita akan dengarkan mungkin ada beberapa hal yang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita menyambut hari raya Idul Fitri ya. Ada ibadah sunnah yang sayang sekali kalau kita tinggalkan. Baik, anak ibu guru yang saleh dan saleha, masih semangat semuanya? Ayo ditulis di komentarnya. Mana semangatmu? Masya Allah. Sekali lagi, mana semangatmu? Oke, kalau belum semangat, belum kita mulai ini, Ustaz Abdurrahman. Kayaknya Masya Allah, ini sudah semangat semua ini. Kata ini, Irfan ya, Irfan. Nah, Masya Allah, karena Irfan ya, sehat ya. Dan semua anak ibu guru yang solid dan saleh semuanya, dari kelas 1 sampai kelas 6 sehat semua anak ya. Nah, sebelum kita mulai, kita juga ada berita duka ya, Pak Dandi. Berita duka dari Ibu Guru Lona kelas 4A ya. Siapa wali siswanya? Wali kelasnya ini.
yang bersama Ibu Lona di kelas 4A. Iya, mungkin sudah ada yang dengar ya dari WA, mungkin di grup kelasnya sudah disampaikan. Mohon doanya kita semua untuk diberikan kesabaran ya, dan ketabahan keluarga besar dari Ibu Lona ya, yang tadi barusan dikabarkan anak beliau yang baru lahir ya. Kemarin beliau mungkin tahu semua bahwa Ibu Lona sedang mengandung ya, dan alhamdulillah di Ramadan ini di 27 Ramadan Allah takdirkan untuk dilahirkan, kalau tidak salah sekitar pagi tadi ya, pagi tadi, dan tadi kita baru mendapatkan kabar bahwa anak beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pasti untuk anak Ibu Lona tentunya pasti insyaallah menjadi sudah dijamin oleh Allah ya, dan mudah-mudahan ini juga jaminan untuk keluarga besar Bu Lona, sekeluarga dan suami ya, Bunda Rani juga ya, salah satu, karena Bunda Rani dan Bu Lona ini dua bersaudara ya. Bu Rani juga hari ini tidak bisa hadir di live streaming, seharusnya tadi sudah hadir ya, mau ikut pertemuan akhir di live streaming ini ya, bismillah ya, apa karena semuanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah kita doakan saja semoga keluarga besar Bu Lona khususnya dan Bu Rani ya diberikan ketabahan atas musibah ini, dan mudah-mudahan pasti dikatakan bahwa insyaallah akan menjadi tabungan pahala yang besar bagi kedua orang tuanya atas meninggalnya Ananda. Sekali lagi keluarga besar SD ITA Batasa, Pak Atta mewakili kepala sekolah, yayasan ya, dan semuanya, nah ibu guru yang ada di rumah, kita mendoakan, berikan ketabahan dan kesabaran kepada keluarga besar dari Ibu Lona. Baik, itu untuk informasinya. Sekali lagi anak ibu guru, mohon doanya kita semua ya. Baik, langsung saja kita akan hadirkan seperti yang sudah disampaikan, kita hari ini bersama Ustadz Abdurrahman, dan di live streaming terakhir ini pantengin ya, jangan sampai enggak sampai selesai, karena ini penting, ini 3 hari lagi. Baik, mungkin langsung saja Ustaz Abdurrahman kita panggil. Ini udah sudah ya tadi, masuk Ustaz. Salam. Saya Ustaz. Alhamdulillah. Sudah tadi Ustaz ya, sudah jam 4 tadi Ustaz. Nah, semangat sekali. Karena memang kita 4:30 ya mulai ini, insya Allah ya kita masih ada sekitar panjang lah Ustaz ya, sebelum berbuka, 10 menit sebelum berbuka. Tadi Ustaz kita temanya hari ini bagaimana ayahanda, ananda semua, dan tentunya bapak ibu guru juga sih Ustaz ini mendengarkan di live streaming kita hari ini, terus ada bapak ibu guru ya, bunda-bundanya, ayah bundanya ya, mungkin mengingat kembali sih sebenarnya kita bertahun-tahun misalnya Idul Fitri ya, berpuasa dan Idul Fitri, mungkin ada hal-hal yang harus kita ingatkan misalnya, kita saling mengingatkan misalnya, mungkin ada hal-hal yang baik sekali seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana bisa menyambut Idul Fitri yang sebenarnya, apalagi nih khusus Ustaz, materi kita hari ini di masa pandemi nih Ustaz, mungkin agak berbeda Ustaz ya. Kalau kemarin ada materi kita 10 hari terakhir biasanya sering dibahas, dianjurkan untuk beritikaf Ustaz ya. Tapi karena masa pandemi beda lagi ya. Nah, mungkin kami dan tentunya kami juga Bapak Ibu guru, terutama untuk ananda semua, untuk diketahui bagaimana Islam mengajarkan Ustaz ya untuk lebih baik lagi beribadah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, dan terutama di masa pandemi ini. Baik Ustaz, anak ibu guru silakan ya. Hadir hatinya, jangan ada yang ke belakang ya, atau kalau HP-nya dibawa ya, sambil jalan HP-nya dibawa sambil didengerin kan bisa ya, bisa. Tapi kalau di TV nggak bisa, TV-nya dibawa Ustaz. Yeah. Ada yang langsung nyambung ke TV nih Ustaz. Masya Allah. Iya, kayak di TV One gitu Ustaz. Masya Allah ya, fasilitas anak ibu guru salih dan salihan luar biasa. Dan yang pakai HP di mobil, mungkin yang lagi di mobil bisa nih Ustaz, atau mau ke belakang ke dapur atau ada keperluan lain di kamar, boleh sambil bisa dilihat, jangan dilewatkan. Insya Allah kita dengarkan bersama langsung saja kepada Ustadz Abdurrahman LC, kami persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Disambut dulu ya. Alhamdulillah ya, syukur dan sempurna atas nikmat Allah yang begitu besar. Pada saat ini kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan di tahun 1441 Hijriah, dan kita berharap semoga waktu-waktu yang kita lalui adalah penuh dengan ibadah, keberkahan, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Semoga kita dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kiranya kelak kita akan masuk di dalam surganya Allah di Firdausil A'la. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Pak Hatta. Masya Allah. Kemudian juga di sini ada Pak Dendi dan Ibu. We happy. Masya Allah. Jazakumullah khairan kathiran. Masya Allah. Juga di sini menyapa juga ibu-ibu guru, iya, yang sudah memberikan karya terbaik berupa pendidikan yang begitu penuh dengan keikhlasan, kesabaran. Kemudian juga orang tua, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saat ini juga sempat hadir, ataupun yang di rumah yang dalam kesibukannya juga kami menyapa. Pula kepada terkhusus ibu kepala sekolah juga yang tak luput kita juga sampaikan ucapan terima kasih, dan juga kepada anak-anak sekalian yang Ustadz banggakan dan Bapak Ibu guru banggakan, anak-anak sekalian, anak-anak sekolah SD ITIA Batasa yang sama-sama selalu kita banggakan, karena anak-anak adalah generasi kita semua, Pak ya. Iya, benar. Anak-anak sekalian adalah suatu hari akan duduk di sini, kemudian nanti akan berkarya. Mungkin suatu hari anak-anak sekalian akan sukses pastinya. Amin. Akan menjadi orang-orang yang sukses. Tidak hanya kesuksesan duniawi, tapi juga sukses ukhrawi. Ada juga banyak yang nanti insya Allah akan menjadi ulama, para da'i insya Allah. Kemudian juga kita berharap dari anak-anak sekalian nanti yang pastinya bermanfaat untuk umat dan masyarakat. Ada yang ingin menjadi guru atau dosen, atau ibu jadi dokter sekalipun insya Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan yang terbaik bagi anak-anak sekalian. Dengan kesungguhan anak-anak nanti belajar dengan semangat, dengan tekun, dengan reda Allah dan reda orang tua. Pula ada reda daripada guru-guru yang tengah mengajar anak-anak sekalian, insya Allah akan diberikan jalan kesuksesan itu dengan cara Allah, yang pastinya kalau sudah jalan Allah pasti akan lebih baik insya Allah. Sekali lagi terima kasih Pak. Ini kami yang terima kasih Ustaz. Iya. Dengan ketika kesibukan Ustaz Abdurrahman, insya Allah ya. Kemarin. Kalau sibuk tidak pulas. Jadi anak-anak sekalian, memang hari Ramadan kali ini memang agak berbeda dan sangat jauh berbeda. Karena sama-sama kita ketahui memang pada saat ini kita mengalami masa yang bisa dikatakan sangat sulit. Karena pandemi atau wabah corona. Begitu juga faktor ini akan membuat perubahan, kemudian juga kepada pemahaman, kepada praktek
ibadah dalam sholat pun juga kita sholat di rumah. Nah ini pun juga ada kajian anak-anak sekalian, karena beda keadaan akan membuat juga seperti perbedaan hukum. Jadi bukan berarti kita tidak sholat di masjid, akan tetapi karena wabah ini yang menjadikan kita untuk menjaga diri, menjaga kondisi kita untuk bisa berdiam di rumah. Istilah kata untuk saat ini Pak, stay at home ya, berdiri atau berdiam di rumah. Jadi kita di rumah tetap beraktivitas anak-anak sekalian, misalnya melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi jangan-jangan misalnya, ah Ustadz kami biasa sholat di masjid, oke. Tapi insya Allah pahalanya sama. Karena kedudukan sholat itu sendiri wajib, maka akan mendapatkan pahala puasa wajib, pahala sholat wajib. Jadi begitu pun juga Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Kali ini pun juga berbeda keadaannya. Ah Ustadz biasanya kami sholat terawih malam. Jadi di masjid memang saat ini kita tengah-tengah dalam keadaan yang begitu bisa dikatakan sedih karena keadaan ini. Tapi tetap kita optimis, kita tetap semangat anak-anak sekalian dan juga ibunda dan bapak sekalian dan masyarakat untuk tetap melaksanakan aktivitas puasa di bulan suci Ramadan walaupun sholat terawihnya tetap di rumah. Hikmahnya apa ini? Akhirnya kan kita banyak belajar Pak. Iya benar. Bagaimana tata cara sholat terawih di rumah misalnya kan? Kadang kita sholat terawih di rumah tidak pernah jadi imam misalnya kan? Tahu-tahu sang bapak tadi akhirnya memposisikan dirinya sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga untuk melakukan sholat atau imam bagi istri dan anak-anak. Nah, ini hikmahnya. Ini ada juga Ustaz. Jadi karena orang tuanya kerja, anak kita ini Ustaz. Jadi dia yang mengimami ibu dan adiknya. Masya Allah. Ini suatu Masya Allah, ini dinamakan namanya mauhibah anak-anak sekalian. Ini adalah suatu anugerah dari Allah, di mana anak-anak sekalian sudah mampu untuk menjadi imam. Ini dari hasil pendidikan guru-guru dan ibu-ibu sekalian, akhirnya anak-anak bisa banyak menghafal Al-Quran. Kabarnya anak-anak sekalian ada yang banyak hafalannya Ustaz ya? Kalau kelas 6 itu rata-rata sudah 1 juta. Masya jadi Allah. Bisa jadi imam itu Ustaz. Masya Allah sudah ya, bisa enak. Jadi imam. Tadi kalau orang tuanya kan ada yang kerja Ustaz ya? Ada mungkin ada yang bahkan ada yang masih ada tenaga medis Ustaz, dokter kan? Jadi harus di rumah saja. Insya Allah. Begitu juga anak-anak yang saleh dan salehah untuk selalu menguatkan. Apabila ada orang tuanya yang di luar, juga beri semangat ayahandanya yang bekerja atau dinas di luar. Doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga mereka. Dan juga anak-anak sekalian, selain daripada ibadah-ibadah yang puasa, kemudian jadi sholat terawih, tadi betul dikatakan oleh Pak Hatta, ada juga yang namanya iktikaf. Iktikaf itu adalah berdiam di masjid anak-anak sekalian pada hari ke-20. 10 terakhir, afwan, 21 hingga sampai ke-30. Jadi itu 10 hari terakhir. Bagaimana cara berdiamnya diri itu? Tidak keluar masjid. Nah, cak mana ustaz makannya? Cak mana ustaz minumnya? Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itikaf, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang memberikan makanan. Jadi itu cara itikafnya. Juga sedikit cerita, ini sedikit cerita. Ketika di waktu di Mesir, masjid-masjid terbuka lebar. Subhanallah. Itu buka jam 8. Buka jam 8. Kita jam berapa? Jam 6 ya. Jam 8. Salat isya-nya jam 10. Jadi salat isya jam 10 anak-anak. Itu tarawihnya setelah jam 10 hingga sampai jam 11 malam. Baru selesai. Jadi anak-anak sekalian, pada
15 Ramadan, pertengahan bulan suci Ramadan terakhir itu, bukan ke-10, ini pas setengahnya, 15 sampai ke 30, itu malamnya dihidupkan. Jadi seluruh masjid itu terbuka, ada imam, ada makmum, Allah sholat tahajud bareng jam 12 malam. Jadi dari jam 11 tarawih hingga jam 12 tidak tidur kita. Jadi kita tidak tidur dan melaksanakan sholat tahajud pada pukul 12 malam. Jadi imamnya itu lama, satu juz, bahkan dua juz, sekurangnya sejuz, paling lama dua juz. Itu untuk satu, untuk tarawih keseluruhan. Tarawih satu juz. Satu juz. Tahajudnya malamnya dua juz. Dua juz. Di sini kabur itu. Rami, iya, bagaimana mereka menghidupkan malam-malam itu? Iya. Pada 15 Ramadan, pada malam 15 Ramadan, karena mereka dimulai dari yang ganjil. Karena ada pendapat Lailatul Qadar itu bisa jadi pada tanggal 15. Bahkan ada yang mengatakan setiap malam. Ini pendapat yang mungkin agak sedikit ya. Iya. Tapi yang paling banyak itu ya ukurannya dari 15 hingga sampai 30. Nah, pada saat itulah mereka menghidupkan malam-malamnya dan melaksanakan sholat tahajud dan di situ berdiam. Itulah i'tikaf. I'tikaf yaitu berdiam diri di masjid mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, tema hari ini yaitu tentang wajib dan sunnah menjelang Idul Fitri. Bagaimana anak sekalian? Apakah sudah siap meninggalkan bulan suci Ramadan? Iya, kita senang Ustaz, kan sebentar lagi mau selesai Ramadan. Mau lebaran. Umi udah nyiapin kue Ustaz. Umi udah beliin baju misalnya kan. Alhamdulillah. Toples sudah penuh semua. Iya, Masya Allah. Ketawa Pak Dendi, di toples di rumahnya sudah penuh. Oh ya, toples Pak Rani. Jazakumullah khair. Tidak mengapa. Itu semua adalah bentuk ungkapan rasa kita berbahagia atas kemenangan. Nah, itu ada namanya hari kemenangan anak sekalian. Jadi begini anak-anak sekalian, dan begitu juga ayahanda, ibunda sekalian, bapak ibu guru yang terhormat, kemudian masyarakat Kabupaten Lahat, iya, bahkan ya. Indonesia ini menonton Pak. Saya terasa ada kayak kamera yang mengitari kita. Ini banyak ini Ustaz, masuk terus ini. Mungkin bisa nih, ada salam dari Bunda Lulu nih. Masya Allah. Tangan katanya mau les bahasa Arab lagi. Alhamdulillah. Habib juga, Habib Rahman. Bang Habib ya. Bang Habib. Masya Allah. Katanya mau les lagi Ustaz. Masya Allah. Anak-anak soleh-soleha. Tetap kuat nak ya. Ustaz, Bapak Dewan Guru, dan Ibu Guru, Bapak Guru, semua rindu akan di sekolah belajar kembali. Insya Allah. Baik anak-anak sekalian, salamnya diterima dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tadi sebut namanya Eid. Eid itu berasal dari kata bahasa Arab ada yaudu, artinya kembali. Mengapa artinya kembali Ustaz? Apakah kembali kepada Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Oh kan. Memang kita akan kembali anak-anak sekalian, tapi maksudnya adalah kembalinya kita seperti anak yang baru lahir. Masya Allah, artinya gak ada dosa ya Ustaz? Iya, gak ada dosa. Kenapa? Inilah fadilah bulan suci Ramadan. Kalau kita rajin puasa, menahan nafsu, tidak berkata kotor, tidak berlaku maksiat, sabar, sabar. Kata orang zaman sekarang nih, apa Ustaz? Sabar ya? Dalam Al-Quran, sabrun jamil. Jadi bersabar untuk menahan diri. Nah, mengapa kita mendapatkan yang namanya kembali kepada seperti bayi yang baru lahir? Begini anak-anak sekalian, bukankah kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan penuh ikhlas dari waktu kita terbangun hingga sampai kita tertidur dan terbangun lagi? Coba anak-anak sekalian, bangun kita sahur, ibadah bukan? Ibadah. Habis itu sholat subuh anak-anak sekalian. Bahkan ada yang ngaji Al-Quran.
Bahkan pada pagi hari sholat duha, kemudian sholat lagi di waktu zuhur, sholat lagi di waktu asar, sholat lagi di waktu maghrib, sholat lagi di waktu isya, sholat terawih ya anak sekalian. Selepas sholat terawih hingga malam hari tertidur lagi. Dan pada malam hari kita bangun lagi sholat tahajud lagi. Masya Allah, ini merupakan kegiatan ibadah yang rutinitasnya tidak terhenti. Hingga sampai dari awal kita terbangun sahur dan tertidur kembali di waktu malam dan kembali lagi terbangun di waktu sahur. Masya Allah. Makanya Allah redha anak-anak sekalian. Bukankah pahala-pahala kita dilipat gandakan? Masya Allah anak-anak sekalian. Tersambung ini Pak? Ya. Masih tersambung ya? Masya Allah. Masih semangat. Ya. Ya. Mana semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Jadi pada hari itu Pak saya ngajar di atas. Kemudian anak-anak yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu seperti tentara Allah. Mana semangatmu? Ini semangat. Masya Allah. Pada kangen semua itu Ustaz. Masya Allah, iya. Masya Allah. Iya. Ustaz tidak pernah mendengar itu anak-anak sekalian. Ustaz mendengar itu pertama kali di sekolah ini di Abatasa di atas Ustaz mengajar. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masya Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada anak-anak sekalian karena anak-anak sekalian adalah doanya mustajab. Oh iya Ustaz, pada Ramadan doanya mustajab ya? Iya, doanya mustajab. Jadi anak-anak sekalian, kembali kepada Idul Fitri, kita akan melaksanakan sholat di Idul Fitri. Nah, tapi ada hal yang perlu diingatkan ini Ustaz, Pak Hatta, iya, itu adalah kewajiban kita untuk menaikkan zakat. Oh, itu Oke, baik. Jadi jangan sampai kita lupa untuk menaikkan zakat. Zakat. Oke. Zakat fitrah itu wajib bagi orang yang pertama dia Islam, yang kemudian lahir di bulan Ramadan, yang bertemu lagi di bulan 1 Syawal, lalu yang kemudian dia mempunyai makan pada hari diwajibkannya itu. Jadi di sini intinya begini anak-anak sekalian dan ibu-ibu bapak sekalian, kita seorang muslim. Nah, maka kita harus mengeluarkan zakat. Bila mana kita hidup insyaallah ya, iya, dipanjangkan umur oleh Allah pada akhir bulan Ramadan, tak Allah pas pada maghrib bulan ini akhir Ramadan. Iya. Besok kita sholat Id nih. Maghrib ini langsung azan, tek azan. Alhamdulillah kita selesai namanya puasa di bulan Ramadan dan masuk satu Syawal, dan pada saat itu kita masih bertemu satu Syawal malamnya, kita sudah wajib membayar zakat. Itu wajibnya. Tapi kami sudah mengeluarkan Ustaz, boleh. Jadi ada waktu yang namanya boleh, ada diwaktukan sunnah, dan ada waktu juga wajib. Begitu mengenai pemahaman zakat fitrah. Tapi begini, ketika dia ada anak lahir maghrib ini sebelum maghrib dan dia alhamdulillah hidup kembali hingga sampai besok, maka sudah dikenakan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu wajib anak-anak sekalian. Jadi ada ukurannya Ustaz, apa misalnya apakah dia kaya atau miskin. Zakat fitrah itu umat Islam yang dia harus mengeluarkan jika dia punya makanan pada waktu itu, yaitu selesai bulan Ramadan hingga besok. Kalau ada makanan, nah ukuran makanannya apa? Beras, makanan yang cukup untuk keluarganya. Jadi yang cukup Ustaz ya, yang cukup untuk keluarganya. Iya, cukup untuk keluarganya. Maka ditekankan untuk kaum muslimin anak-anak sekalian, itu tanggungnya orang tua, dan orang tua yang bertanggung jawab atas ini, dan masyarakat semua harus tahu bahwa kita wajib menunaikan zakat pada saat itu. Nah, jadi pada malamnya itu waktu sunnahnya, dan itu dalam artian sunnahnya di waktu afdal, tapi di situ kewajibannya ditentukan, kita harus mengeluarkan zakat.
Zakat itu sebesar 2,5 gram beras. Selebih dari itu boleh. Memang ada yang mengatakan 3 kilo boleh. Di bawah itu jangan. 2,5. Beras yang bagus yang dimakan. Dimakan. Yang biasa dimakan, benar itu, Ustaz? Iya, yang biasa dimakan. Dalam arti beras yang bagus. Karena kita tidak mau memberikan beras yang mungkin kita tidak mampu, yang mungkin kita sebenarnya tidak rela untuk itu kalau kita mampu untuk membeli. Tapi kalau memang ada beras yang itu pada saat itu ada ras, misal pada hari itu ada 100 kilo. Setengah cukup untuk keluarga dalam satu hari, bahkan lebih, sisanya kita tunaikan zakat. Beras itulah yang punya, Ustadz. Minimnya uang kami dan mungkin tidak ada. Itu yang dibayar. Seperti itu. Jadi zakat tetap kita tunaikan. Jangan sampai luput dari hal ini. Zakat fitrah namanya, anak-anak sekalian. Zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu adalah tujuannya dua hal di dalam hadis disebutkan. Tuhrotan lisa'ib wa tu'matan lil masakin. Nah, mensucikan diri untuk bagi yang berpuasa. Masya Allah. Jadi, mengapa Pak Ustadz kok mensucikan bagi orang-orang yang berpuasa? Karena kita ini anak-anak sekalian, mungkin ada lalainya, mungkin ada malasnya. Jadi dengan ditunaikan zakat itu, mudah-mudahan kelalaian-kelalaian itu disempurnakan, dosa-dosa kita dihapuskan Allah, dan Allah akan menerima segala puasa kita karena kita juga sudah melaksanakan Ramadan dan kewajiban zakat. Ayo anak-anak sekalian, rukun Islam yang keberapa puasa dan zakat? Ayo dijawab anak-anak sekalian. Ayo dijawab di kolom komentar. Ayo anak-anak sekalian dijawab. Ditunggu ya. Ditunggu ya, dilihat nih. Nanti kita lihat nih, ada di komennya, Pak. Ya. Jadi, ada kalau uang gimana, Ustaz? Masalah uang, kalau penggantinya uang. Ya, Ustaz, bagaimana uang? Setahu Ustaz nih ya, boleh dicek lagi. Jadi uang itu yang membolehkan adalah Abu Hanifah. Jadi yang tiga mazhab selain itu, Malik, Syafi'i, Ahmad rahmatullah alaihim, boleh maka mereka menentukan qut, makan yang pokok. Qutun pakai qaf ya. Qutun pakai ta, qaf dan ta. Qutun itu adalah makanan pokok. Nah, jadi begini. Uang itu hasil ijtihad. Jadi kalau sana ada yang menggunakan uang pada saat pembayaran zakat, maka beliau itu mengambil dari mazhab Abu Hanifah. Itu yang Ustaz tahu. Jadi kalau seandainya yang mana yang afdol nih, Ustaz? Beras kah atau uang kah? Kadang kita pakai logika nih, Pak ya. Kadang orang kan butuh uang seperti itu. Terkadang. Tapi ada juga sisi-sisi yang lain, kadang kita berpikir nanti uang dibeli rokok nih. Misal menjelang Ramadan, ah udah uang nih belikan baju baru. Boleh, tapi maaf nih, itulah hikmah daripada zakat itu sendiri. Qut. Jadi ketik makanan pokok itu diberikan kepada fakir miskin yang mereka membutuhkan, Masya Allah, bukankah itu lebih baik anak-anak sekalian? Mereka butuh makan. Apalagi di zaman pandemi saat ini, yang mereka butuhkan itu bukan, maaf, bukan pakaian, bukan harga pakaian diskon. Mereka saat ini tidak membutuhkan pakaian diskon, anak-anak sekalian dan ibu-ibu masyarakat sekalian. Saat ini yang dibutuhkan adalah beras dan makan yang dibutuhkan oleh fakir miskin. Adapun orang-orang yang menerima itu sudah dirumuskan di dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wa fir riqabi wal gharimin 'alaiha ibn sabil faridatan minallah innallaha kana 'aliman hakim. Ada 8 jenis orang. Oh, 8 begini ya. Tadi Ustaz begini, ini 9. Ustaz begini nih. Seingat apa ini 9? 8. Jadi 8 itu kalau disebutkan satu-satu banyak. Oke, saya Ustaz sebutkan diantaranya. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, ya, lil fuqara wal masakin wal amil. Jadi ada amil di situ, wal muallafati qulubuhum, orang-orang yang lemah, orang bukan yang lemah hatinya, tapi orang yang lembut hatinya,
yang mana kalau kita berikan dia orang kafir atau orang yang non muslim, apabila kita kasih dia ini, mudah-mudahan dia akan dekat kepada Islam. Nah, wal gharimin, kemudian warriqab, dan sampai pada ayat itu, itulah 8 orang yang siap menerima zakat. Nah, zakat itu sendiri juga boleh dikasih kepada orang-orang tetangga kita, itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Terutama juga kalau seandainya orang tua, ada orang tua, misalnya bibi, mamang kita, itu juga ini lebih afdal. Andai pun kita dikasih ke sekolah juga boleh, sekolah akan mengurus itu dan nanti akan disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar sekolah pastinya. Iya, karena kita sekolah di atas anak sekalian. Afwan ini ya, maaf. Ada salah satu hikmah daripada membayar zakat adalah, maaf ini Pak ya. Dan kita memberikan kepada tetangga kita, memang mata ini tidak bisa rabun kalau melihat hal-hal yang megah. Bagaimana rumah terbangun tinggi dan mewah, misalnya mobil yang begitu. Jadi kalau seandainya kita memberikan itu, jelas mereka lebih utama. Saat mobil-mobil kita berlalu lalang misalnya. Begitupun sekolah ini. Jadi wajar sekolah ini sudah memberikan semacam mediasi ya. Sehingga dikumpulnya uang-uang itu, atau diberikannya uang itu atau beras itu, lalu dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan di sekitar sekolah. Itu pun juga bagus. Masya Allah. Itu berkaitan dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu ditunaikan hingga pada berdirinya sholat. Ini yang penting Ustaz ya. Harus ini ya. Ada Ustaz, batasan. Iya, batasnya ya. Iya. Pada sholat. Kalau setelah sholat, fala tusamma zakah, maka tidak dinamakan zakah. Fa innaha shadaqah. Jadi shadaqah ya. Iya, maka dia akan menjadi sedekah. Oh, itu anak ibu guru yang saleh dan salihah. Mungkin kita ingatkan ini Ustaz. Ya. Ya anak ibu guru ingatkan ayah bundanya ya, mungkin karena ini kalau anak ibu guru kewajiban zakatnya masih orang tua. Iya. Bayar sendiri dia. Anak-anak sekalian tidak bayar sendiri. Tapi ditanggung oleh orang tua. Tapi perlu ini mungkin diingatkan. Diingatkan ayah bundanya. Ayah bunda. Karena sibuk saat karena ya apalagi betul. Yang masih dinas. Betul. Kondisi profesi medis. Betul. Kadang terlupakan ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, begitu ada bekal ilmu, dia lekas mengasihi orang tuanya, ayah bunda yang ananda sayangi. Saat ini kita bulan Ramadan. Oh iya, tadi dengar di Facebook live streaming, kata Pak Hatta dan Ustaz Abdurrahman, ada namanya bayar zakat. Wah. Ayahnya akhirnya kaget dan bundanya juga kaget. Masya Allah, iya nak. Akhirnya karena anak yang sudah mendengar ini, akhirnya disampaikan kepada orang tua. Jangan lupa anak-anak sekalian ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa, menerima salat, menerima zakat fitrah kita, sehingga termasuk orang-orang yang benar-benar Allah, yang benar-benar Allah redhoi. Jadi begini, tadi berkaitan dengan Idul Fitri. Sebelumnya ada bayar zakat. Iya. Nah, masuk Idul Fitri. Yang diingat apa ini anak-anak sekalian? Apa itu? Kali Idul Fitri yang diingat apa ini? Ustaz. Tadi sudah Ustaz nanya tadi zakat rukun Islam keberapa, sudah ada yang jawab. Sudah ada yang jawab ya. Yang jawab keempat. Keempat ya. Ketiga. Benar, Ustaz, keempat ya. Zakat. Zakat. Salat ya. Bunyal Islam ala khamsin sahadati ilai wa qam salat wa itai zakah. Yang ketiga. Iya, ketiga. Ya, yang ketiga. Puasa mi Ramadan yang keempat. Puasa yang keempat anak-anak ya. Ini yang puasa. Adapun yang ketiga ini zakat. Bagaimana bunyi hadisnya? Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun dari lima pilar, lima pilar ya. Yang dibangun oleh lima perkara itu, lima ya, rukun Islam dan rukun iman. Nah, jadi rukun Islam itu ada lima. Yang pertama syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iqamish shalah,
salat wa ita zakat baru menaikkan zakat wa saumi ramadan. Memang sering kita dengar ya, kemarin-kemarin kita ada yang puasa dulu zakat dulu yang paling tepat sesuai hadis tadi Ustaz ya yang ketiga ya. Iya, yang ketiga. Jadi penunaian zakat itu sendiri tadi sebelum sholat, kalau setelah sholat makanya sedekah. Jadi begitu, Bismillahirrahmanirrahim, di sebuah hadis, farda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al fitri min Ramadan ala nasi sa'an min tamrin, sa'an min syairin, ala kulli hurrin wa abadin zakarin aw unsa min al muslimin. Wa kanu yutuna qabla al-fitri biyaumin aw yaumaini. Itu hadis yang sempurna, masya Allah. Jadi apa ini maksud? Diwajibkan zakat fitrah pada Ramadan, min Ramadan, dari bulan Ramadan itu. Min Ramadan. Iya, ada yang mengatakan dari Ramadan itu bisa. Min Ramadan alannas. Alannas kepada manusia, so'an min tamrin, so'an min syair, itu makanan pokok ya, di Arab itu ada yang namanya kurma, zabib, dan lain-lain. Lalu, hurrin, baik itu orang yang merdeka, ya, abdin, atau dia itu budak. Kok ada istilah merdeka dan budak, Ustaz? Itu pada zaman Islam, mana-nak, di mana pada zaman Rasulullah ada yang namanya budak, kemudian ada juga yang namanya merdeka. Jadi, zakar unsa baik laki-laki maupun perempuan yang merdeka, yang budak dan dia Islam wajib menunaikan zakat. Wa kana yutunal qabla al-fitri biyaumin aw yaumaini, dan ditunaikannya itu satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitri. Seperti itu. Dan Idul Fitri tadi pas azan. Pas azan. Iya. Diriwayatkan dari Ani bin Abbas anna Rasulullah, para da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, yang intinya pada saat itu faman addaha qabla fitri fahiya zakat, faman addaha ba'da salat fahiya sadaqah. Jadi qila Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika ditunaikan pada saat itu maka dia akan menjadi zakat, kalau setelah itu maka dinamakan sedekah. Bagaimana kalau lupa, Ustaz? Luponian ini memang lupa-lupa dan sama hukumnya kayak puasa. Akhirnya tetap ditunaikan. Itu, ya. Tetap dibayar. Bukankah zakat itu termasuk rukun Islam? Harus lupa atau nanti nunggu tahun depan, Ustaz? Nah, saat itulah kalau kita sudah punya dibayar. Ya. Nah, berkaitan dengan zakat itu hal yang wajib. Ada yang sunnah ini, Pak. Ya. Yaitu sholat Idul Fitri. Oh ya, Ustaz. Ong salat Id enggak kita. Aduh. Ini sudah ada pemberitahuan ini, Ustaz. Kita tadi lihat, Ustaz, sudah lihat ya. Ada sudah di tantangan Ibu Pati ya. Kemarin kayaknya sudah ada rapat di Sumatera Selatan ya. Meniadakan. Salat berjamaah ya. Salat berjamaahnya, Ustaz. Mungkin bagaimana ini, Ustaz? Salat berjamaah Idul Fitri sunnah. Dan salat Idul Fitri itu adalah sunnah mu'akkadah, sholat sunnah yang ditekankan. Kemudian sholatnya itu dilakukan berjamaah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilakukan berjamaah. Nanti akan ada pengecualian. Kemudian tidak ada sholat sebelum atau setelahnya. Oke, begitu. Nah, ada satu hal anak-anak sekalian. Oh iya, Ustadz. Bukankah ada yang namanya takbir? Nah, takbir itu setelah akhir Ramadan. Ini ya akhir Ramadan. Nah, pas maghrib. Nah, setelah itu langsung kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan takbir itu dinaungkan, digemahkan, dilafazkan. Baik itu di jalan, di rumah, di masjid, di mana-mana. Jangan sampai ganggu tetangga juga ya. Kalau malam hari. Iya. Saking semangatnya hingga besok. Ada kode etiknya anak-anak juga. Ada kaidah. Itu juga bagian daripada adab tetangga nantinya ya. Sampai
didirikan sholat tersebut. Jadi setelah sholat itu nggak ada lagi, iya ini khusus Idul Fitri. Jadi takbir Idul Fitri seperti yang lapas tersebut sampai menjelang sholat. Jadi sebelum sholat itu masih orang takbir, yeah. Allahu Akbar, Allah, menunggu jamaah biasa anak-anak sekalian. Ingat ya tahun kemarin? Iya. Jadi sedih Ustaz, jangan dingin. Kayaknya tahun ini. Iya. Kesedihan kita juga merupakan cobaan anak-anak sekalian. Jadi ketika itu sholat, ketika dilakukan sholat, berapa rakaat ya? Dua rakaat. Pakai niat enggak Ustaz? Bisa pakai niat, bisa juga enggak. Ustaz, bukankah ada hal-hal sunnah dilakukan sebelum sholat? Oh, ada, betul, ada juga. Seperti begini, kita diharuskan mandi di pagi hari. Iya. Bersih-bersih dulu, mandi. Jangan lupa gosok gigi. Kalau ada siwak, bagus. Ustadz, apa itu siwak? Nanti dijelasin. Dijelasin. Ada yang jual juga, siap jual. Iya, ada yang siap jual. Silakan promosi. Iya, jarang sekali orang memakai siwak. Subhanallah. Padahal itu sunnah yang ditekankan oleh baginda Rasul. Kalaulah tidak dibebankan kepada, kalau tidak terasa berat bagi umat Islam, akan dijadikan wajib bersiwak itu. Masya Allah. Sama kayak puasa, kalau tidak tidak menjadi sulit bagi umat Islam, akan dijadikan setahun penuh itu adalah bulan puasa. Jadi ada fadilah-fadilah kewajiban yang begitu agung, yaitu puasa Ramadan. Ada juga fadilah sunnah tapi begitu agung, itulah siwak. Jadi ini sunnah yang terkadang kita tinggalkan, namanya siwak. Jadi mandi anak-anak sekalian. Ustaz, bukannya saat ini kita ada pasta gigi dengan odol, boleh juga, tetapi dengan siwak itu diantaranya hal yang diutamakan oleh Rasulullah. Usai dari itu, pakaian yang rapi, bersih, dan yang terbaik. Yang menurut Islam pastinya, yang mungkin boleh dengan harga mahal, atau yang bagus itu tuh dengan warna putih juga. Seperti begini, bagi Ustadz ini yang terbaik, usah pakai. Waktu untuk Rasulullah SAW dikatakan ada dua pakaian, ada satu pakaian yang dipakai di saat dua hari raya itu bersama hari Jumat. Jadi ada namanya pakaian yang terbaik. Itulah pakaian yang terbaik yang menutup aurat. Disambung Ustaz? Ya. Kemudian pakaian-pakaian yang bagus itu kita pakai, lalu setelah itu kita pergi ke masjid. Kalau ada masjid, tapi kita tidak ke masjid, tapi kita ada di rumah, kita sholat berjamaah dengan orang tua. Ketika sudah takbir, lalu kemudian kita duduk sama ayah dan bunda, karena kita pandemi sholat di rumah, kita berempat misalnya, ayah yang imam, sholat dua rakaat. Perbedaannya adalah, kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha, awal pertama, rakaat pertama ada 7 takbir tambahan. Jadi 8. 8 sama takbir atau iya. Allah. Nah, di sini banyak sekali video-video tutorial yang ada di YouTube. Silakan ditonton, yang mungkin itu sangat bermanfaat. Atau sudah keluar yang tutorial dari Ustaz Abdul Rahman? Belum. Iya. Kayaknya segera banyak bisa. Sekali itu, banyak sekali video-videonya, dan silakan itu Masya Allah. Oke, tapi di sini Ustadz hanya memberitahukan dan memberikan tata caranya yang simpel, yang langsung dari Ustadz pribadi ya. Live streaming. Iya. Allahu Akbar. Pakai niat nggak Ustadz? Boleh juga. Nawaitu sholatan Idul Fitri rakaat ini. Apakah dia imam? Apakah dia makmum? Lalu di situ juga kan biasanya ada qomat Ustaz. Nah, anak-anak ini pinter loh Ustaz. Iya. Ada beragam macam pertanyaan. Harus dijawab. Oh iya ya. Kan ada qomat, iya, ada juga bacaannya.
As-salatu jami'ah. Wah. As-salatu jami'ah. Yang menyebutkan as-salatu jami'ah anak di rumah. Bilal enggak? Bisa dikatakan Bilal. Kemudian yang imamnya ayahanda tercinta. Masya Allah. As-salatu jami'ah. Salatu jami'ah sunnatan li'idil fitri. Rak'ataini misalnya kan ditambah rak'ataini. Rahimakumullah atau asabakumullah. Masya Allah itu boleh. As-salatu jami'ah juga boleh. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Tanpa rahimakumullah juga boleh. Salatu jami'ah saja. Alang kepanjangnya Ustaz. As-salatu jami'ah saja. Boleh. Salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Selesai. Mau 3 kali diulang? Ya boleh, ingatkan kan. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Langsung. Langsung imam. Allahu Akbar. Takbir atau takbir pertama. Lalu kemudian takbir kedua. Dua itu sampai ketujuh. Bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ada yang sudah hafal? Masih ingat bacaan itu? Bacaan ini adalah tahmid, tasbih, tahlil yang sudah ditulis para ustadz dan para ulama, dibaca di antara takbir-takbiratul ihram itu sendiri. Bagaimana waktunya? Masih ada ya? Oke. Okay. Mama lagi ya? Baik, kita selesaikan di salat Idul Fitri. Lalu setelah salat seperti biasa baca surah Al-Fatihah. Anak-anak sekarang banyak hafal Quran ustadz, masya Allah. Baca surah mungkin Al-Ala. Alladzi khalaqa fasawwa, rakaat pertama. Kemudian ruku, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, pas bangkit lagi, ini rakaat kedua ya. Bangkit lagi, Allahu Akbar. Itu namanya takbir intiqal. Intiqal itu berasal dari kata intaqala yang taqilu, berpindah. Itu hanya berpindah saja dari sujud, namanya takbir intikal, hingga sampai berdiri kembali. Nah, setelah itu ada takbir lagi nggak Ustadz? Kayak takbir pertama 7 kali tadi ada tambahannya, yaitu 5 jadi 6 tambahan takbir itu intikal tadi. Ya, rakaat kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah ya. Ada tumakninah. Allahu Akbar. Subhanakallah, subhanallah, walhamdulillahi wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kira-kira begitu. Takbir Allahu lagi. Akbar, takbir sebagai lagi. Sebagai ininya Ustaz ya. Iya. Untuk tumakninahnya tadi. Iya, tumakninahnya. Tasbih tadi Ustaz ya. Tasbih tadi. Selesai. Baru baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Ini yang sunah. Iya, sunah ini. Nah, kemudian gimana nih Ustaz? Kan imamnya ayah nih. Ah, ya, kata ayah nih, ayah yang hafal alhamdulillah ya. Tapi maaf nih, ayah hafalnya mungkin beberapa surah yang agak sedikit pendek loh Ustaz, misalnya Ad-Duha. Iya. Enggak apa-apa anak-anak sekalian. Ad-Duha, Qulallahu Ahad, ya kan? Kemudian surah Al-Lahab, An-Nas, Al-Falaq tidak menjadi mengapa. Semua itu diperbolehkan. Oke. Okay? Lalu setelah itu baru seperti biasa ruku sujud kemudian seperti biasa sampai salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Insyaallah. Ustaz, kita pengen dengar khutbah. Idul Fitri. Ada khutbahnya. Gimana Ustaz? Ayahanda tercinta. Khutbah itu singkat ya. Sebagaimana Ustaz Muqaddimah tadi kan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Simple. Hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya kan? Kemudian boleh juga ditambah asyhadu an la ilaha illallah wa dahula syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu rasuluh. Jangan lupa salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalla. Kemudian seperti tausiah atau wasiat.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Setelah itu isi puji syukur, salat Nabi seperti biasa, kemudian mengingatkan anak-anak yang ayahanda cintai, duhai istriku yang papa sayangi. Boleh itu saja. Boleh. Boleh. Masyaallah. Tambah enak saja. Iya. Tapi pada khutbah ini khusus ya di Idul Fitri Idul Adha itu ada yang namanya takbir. Tambahan Allahu Akbar 9 kali. Jadi di awal dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali. Itu khutbah pertama. Khutbah kedua 7 kali. Seperti itu. Sama kayak di awal tadi. Dan terakhir ditutup dengan doa. Anakku yang Bapak sayangi. Wah. Istriku yang Papa cintai. Ini adalah hari kemenangan. Namun di hari kemenangan ini kita dalam keadaan diuji Allah melalui COVID-19 atau wabah corona. Kita tahu bahwa musibah ini adalah dari Allah. Yang ingin Papa ingatkan, yang mungkin sering kita lupakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan ibumu, wahai anakku, yang menciptakan ayahmu, wahai anakku, dan ibumu dan ayahmu serta dirimu, anakku, diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengingatkan Allah. Lalu setelah itu, marilah kita berdoa kembali kepada Allah. Semoga Allah melepaskan wabah ini dan mengampunkan dosa. Dan setelah itu, kita merangkul. Minta maaf. Ya mungkin istri ada salah sama suaminya, minta maaf. Ya ada salah di saat itu anak kepada orang tuanya, minta maaf segera. Ibuku. Subhanallah. Ada ayah yang tidak ada lagi, ada ibu yang tidak ada lagi di saat itu, hanya air mata. Hari ini anak-anak sekalian, sudah dua orang dipanggil oleh Allah dari kemarin. Ini bulan suci Ramadan. Tidak ada lafaz yang dimuliakan Allah adalah mengagungkan namanya. Dan tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan kecuali doa orang-orang yang berpuasa, anak-anak sekalian. Maka dari itu, kita kembali pada Allah, memohon perlindungan pada Allah, meminta doa, ya Allah ampunkan kami, cabut wabah corona ini ya Allah. Insya Allah, Allah akan melapangkan hati kita. Karena sabar. Karena musibah pasti akan terjadi, anak-anak sekalian. Musibah akan pasti terjadi kapan dan dimanapun waktunya. Tapi yang pasti adalah sabar. Menerima dengan lapang dada. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna siyam, taqabbalallahu minna salah, taqabbalallahu minna tilawatil Qur'an. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi nih Pak Atta. Iya, Idul Fitri. Insya Allah. Dan bertemu lagi di sekolah kita yang tercinta. Itu tentunya saya berharap sekali. Amin. Insya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Amin. Wa itu anak ibu guru yang saling dan saling. Masya Allah. Luar biasa ya. Takabalah. Sampaikan oleh Ustaz. Terkait beberapa hal yang mungkin banyak Ustaz yang sebenarnya ingin kita sampaikan ya. Hari raya dan tapi yang pastinya hari ini jujur luar biasa Ustaz, sejuk sekali kita. Mudah-mudahan dengan kita memfasilitasi ini kami juga merasa senang Ustaz. Amin. Barakallah. Kami juga bisa bertemu dengan para Ustaz. Amin. Para guru-guru yang Amin. Bisa berbagi dan menguatkan di Amin. Ibadah-ibadah Ramadan kita terutama di akhir ini Ustaz. Amin. Mungkin beberapa poin tadi ada ibu guru yang salih dan salihah, ada zakat fitrah, ibadah wajib Ustaz ya, yang
harus kita tunaikan. Mungkin tadi sudah diingatkan, jangan terlupa. Orang tuanya mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan dengan live streaming kita ini hari ini, Ustaz, terkhusus keluarga besar SDIT Abatasa, tidak ada lagi yang lupa. Amin. Amin. Tidak ada lagi yang lupa. Amin. dengan amin ya rabbal alamin. Zakat fitrah ini hanya ditunaikan di bulan Ramadan, Ustaz. Ya. Setelah berpuasa. Ya. Setelah berpuasa. Berikutnya juga tadi salat Idul Fitri. Yang juga ada di salat Idul Fitri, Ustaz, ya. Salat Id hanya adha, dua hari raya, ya. Iya, dua hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha. Jangan ditinggalkan. Sunnah yang tidak bisa lakukan di pun hari-hari kalau tidak bisa berjamaah sendiri tadi boleh. Bisa tadi, Ustaz, tambahannya bisa. Nah, ini nyambung juga, nanti ada pertanyaan juga, Ustaz. Ini di sesi akhir ini kita akan beberapa jawab pertanyaan dari para orang tua ini. Luar biasa banyak sekali, Ustaz, ini sudah masuk. Mudah-mudahan hari ini hari terakhir, ya, live streaming kita, Ustaz. Masya Allah. Dan banyak yang dengar karena luar biasa sekali. Di akhir kita, sisa-sisa waktu kita ini banyak berdoa kepada Allah, Ustaz. Amin. Karena Allah akan mengijabah, sudah dijanjikan oleh Allah bahwa Allah tidak akan menolak doa-doa orang yang berpuasa. Amin. Baik, tadi Ibu guru yang saleh dan salihah, terkait ibadah sunnah yang jangan kita tinggalkan tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Abdurrahman. Dicatat, ya, diingat. Mungkin nanti kalau memang kurang jelas bisa ditanya lagi sama Ustaz Abdurrahman, ya. Di WA-nya ada, ya, ayah bunda semuanya insyaallah ada WA-nya Ustaz Abdurrahman, karena waktu kita yang sempit. Nah, ini ada satu pertanyaan, Ustaz. Ini bundanya siapa, ya? Facebook-nya Desi Aryani. Bunda siapa, ya? Maaf, bunda. Kelas 6, ya. Oh, itu, ya. Waktu yang paling utama, Ustaz, untuk melaksanakan sholat Id, katanya. Jadi kan waktunya, Ustaz. Kalau biasanya, sudah lupa berapa tahun yang lalu. Saya bisa dijawab, Ustaz. Yang pertama, nanti akan ditentukan oleh pemerintah. Oh, itu. Iya. Itu. Tapi pemerintah juga berdasarkan landasan hukum agama pastinya, kan? Iya. Kira-kira jam 7 atau 15 menit setelah suruk, lah. Jam 7 seperti itu. Terkadang tuh ada orang yang menunggu dulu, karena waktu ini kan perbedaan di saat menunggu jamaah. Biasanya seperti itu. Terkadang seperti itu. Iya. 15 menit setelah suruk. Jadi kalau suruk itu kisaran jam 6.15. Tapi ada juga 16, jadi tambah 15 mungkin setengah 7. Tapi ada yang mengatakan jam 7 juga bisa. Hingga sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Iya. Kalau kita bisa samakan kayak bisa waktu sholat duha, Ustaz, ya. Iya. Sholat duha, ya, waktunya, Ustaz. Iya. Jadi kita laksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di waktu itu. Memang ada juga ini tambahan maklumat, kalau seandainya bertemu dengan hari Jumat. Kita bertemu hari Jumat enggak nih? Enggak, Ustaz. Enggak, ya? Kalau kita memang 30 hari berarti kita hari Minggu, Ustaz. Ya. Kalau kita 29 kita hari Sabtu. Itu sebenarnya maklumat saja. Ya. Kalau di hari Jumat boleh melaksanakan sholat Jumat, ada Satu, juga Ustaz. Boleh zuhur. Salah satunya. Iya, boleh. Karena dua hari raya, Ustaz. Iya. Baik, Ustaz, karena waktu kita nih, langsung kita sambung lagi, Ustaz. Ada pertanyaan dari Ananda Afif kelas 5A. Afif, Ustaz, kelas 5A. Bolehkah puasa Ramadan bersamaan dengan niat puasa nazar? Puasa Ramadannya bersamaan dengan nazar. Iya. Baik, Ustaz. Wallah alam, enggak, ya. Jadi puasa nazar adalah puasa yang dilakukan di lain waktu, wajib dan wajib, jadi nggak bisa ditindih, ya. Jadi nazar kita lakukan seperti itu, nggak bisa digabungkan. Kita melaksanakan puasa Ramadan khusus Ramadan. Adapun nazar kita akan lakukan di hari lain, dan bila mana kita mungkin, tapi mudah-mudahan Allah panjangkan umur, kalau tidak sempat maka yang beralih kepada ahli waris seperti itu nazar. Tapi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan nazar. Tapi yang pasti Ramadan itu puasa niatnya Ramadan. Gak bisa digabungkan, ya. Iya.
itu yang saya pegang, iya, pendapat yang saya pegang. Sudah ada penjelasannya sama Ibu Guru, Afid, iya, ya. Begitu nak ya. Insyaallah nanti penjelasan sama Rahmannya ya tidak bisa digabung. Tadi bundanya Alif ya, bundanya Alif Nugraha dari 6C tadi, iya, Pak Ibu Desi Aryani tadi yang bertanya tentang waktu sholat tadi. Ya Bunda ya, insyaallah sudah dijawab. Jadi bisa dikisar-kisar kita kayak sholat duha saja waktunya. Iya. Jam 7.15 sampai, yeah, bahkan menjelang sebelum zuhur saja. Biasanya jam 7.15 itu di apa ditentukan oleh pemerintah kita. Mungkin karena nunggu ya. Nunggu jamaah. Nah, berikutnya Ustaz ini apa terkait tadi boleh sendiri Ustaz ya? Ini kayaknya karena sudah ada maklumatnya. Ya apa Pak Nandi? Ada pertanyaan lagi? Ada maklumatnya kayaknya sudah resmi ya. Tinggal nanti ada mungkin ada yang lain-lain olalan nanti masjidnya Ustaz ya. Tapi kalau tadi saya lihat, kami lihat di himbauan atau surat keputusan bersama ya bahwa sholat id ini memang bakal ditetapkan dianjurkan oleh pemerintah, bahkan Kemenak ya selaku ini juga dianjurkan untuk di rumah Ustaz ya. Nah jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Rahman ada Ibu Guru yang solid dan solihah. Jangan tidak sholat Ustaz ya, karena ini jangan, bisa dikerjakan di rumah memang, bisa dikerjakan ya, di rumah, dan ini sunnah yang sayang tidak kita lakukan Ustaz ya. Nah yang khutbah Ustaz tadi boleh berjamaah ya, jelas itu yang lebih baik Ustaz ya, berjamaah ada, bahkan Masya Allah bisa disapa kalau ada khutbahnya, disapa istri sayang, anak tercinta. Kalau khutbah gimana Ustaz? Berarti nggak apa-apa nggak pakai khutbah, sholat aja boleh Ustaz ya, boleh. Oh, Insya Allah jadi seperti itu, jadi boleh tidak pakai khutbah Ustaz ya, ada pertanyaan juga ini, jadi sholat berjamaah tidak usah pakai khutbah Ustaz ya. Tapi kalau mau khutbah bagus lagi Ustaz, bagus ya? Lebih bagus. Jadi nanti jamaahnya istrinya, anak-anak, mungkin orang tua ya, orang tua, karena disitulah kesempatan kita untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sifatnya kan hari yang saling memaafkan, iya, namanya hari kemenangan. Disitulah ada istilah katanya minal a'idin wal fa'id, kembali dan faizin artinya kemenangan, dan disitulah kita kesempatan orang tua sampaikan hal-hal yang ingin dicurahkan dari hati, terutama ayah yang mungkin sebagai selaku orang tua, yang ayah yang sebagai petanggung jawab keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah sampaikan hal itu, karena kita jarang menyampaikan hal yang demikian, iya, maka ini adalah momen untuk kita menyampaikan. Sekiranya tidak bisa berhadis dan dalil, cukuplah wasiat. Dan setelah itu salam. Iya. Masya Allah. Jadi kalau kita melihatnya Islam ini begitu indah, begitu lengkap, begitu lengkap, di tengah wabah pun kita tidak usah repot-repot, semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Begitu toleransinya. Begitu toleransinya. Luar biasa. Dan tadi terakhir saya lupa sebenarnya akan menggarisbawahi anak ibu guru yang saling dan selihat pesan Ustaz tadi adalah sebenarnya ujian-ujian ini kalau mau sedih Ustaz deh, kita sedih sekali. Dari tarawih kita tidak bisa tarawih lagi di masjid, di akhir-akhirnya ada berita yang kadang gak enak kita lihat, ada orang yang dengan masih santainya ya, kita juga orang yang pengen sholat ke masjid kita terhindar. Terus kita tidak bakal sholat di tahun ini di masjid seperti biasa, tapi insyaallah pahalanya sama, insyaallah pahalanya sama, insyaallah ya. Insyaallah sudah dijelaskan dari Rasulullah SAW bahwa begitulah tuntunannya Ustaz ya, dan insyaallah semuanya akan bernilai ibadah yang sama Ustaz. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Baik Ustaz, ini banyak sekali yang masuk ini, tapi waktu kita Ustaz ini langsung ada bundanya Rara ya dari kelas 2A. Nah, katanya ini siap-siap abinya khutbah nih. Biasanya berpuisi katanya abinya. Abinya Rara kelas 2A biasanya berpuisi nih, suruh khutbah. Amin, nanti. Amin. Masyaallah. Hikmahnya ana malah mengambilnya hikmah yang luar biasa. Amin. Kan? Betul. Iya, hikmah yang luar biasa. Biasanya kita laki-laki di depan, istri di belakang, jauh kan jamaah kalau rame set, akhirnya bertemu baru di rumah. Ini habis khutbah kita bisa langsung. Betul. Bermaafan. Langsung bermaafan. Masyaallah. Mungkin karena waktu kita
anak ibu guru yang saleh dan salihah, banyak sekali, luar biasa hari ini bisa bertemu dengan Ustaz Abdul Rahman di penghujung Ramadan kita. Dan pesan Kak Hatta dan Ustaz Abdul Rahman, Bapak Ibu guru semuanya, jangan sia-siakan terakhir di 3 kali Ramadan kita, 3 kali puasa kita. Jangan sampai nanti Ustaz, ini yang paling Bapak Ibu guru sering ingatkan ini di grup, nanti karena akan Lebaran lupa Ramadan sampai ada puasanya nanti lupa juga Ustaz. Iya, jangan sampai bahkan kita tingkatkan lagi amalan wajib kita. Amin. Dan hal-hal yang lain yang banyak yang bisa kita gapai. Amin. Dan mungkin terakhir nanti juga ada di bulan Syawal, saya belum kita bahas. Iya, Syawal. Syawal ada puasa Ustaz ya. Singkatnya ya, dia puasa 6 hari. Mansama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal ka'annahu siyamud dahr. Jadi setelah Ramadan kita berpuasa 30 hari dan diiringi dengan 6 hari, maka seolah-olah kita berpuasa selama setahun penuh. Oh, insyaallah. Jadi jangan tinggalkan puasa Syawal 6 hari. Insyaallah. Baik Ustaz, mungkin langsung saja Ustaz. Itu pesan terakhir Ustaz. Puasa Syawal Ustaz ya, yang nilainya luar biasa juga, jangan kita tinggalkan. Dan terakhir kita mungkin pesan penutup Ustaz, dimohonkan juga Ustaz untuk kita berdoa kembali di akhir ini, mudah-mudahan terutama wabah ini Ustaz, berharap kita bisa berkumpul kembali. Terima kasih Ustaz untuk penutup doa ya. Iya. Doa apa gimana? Iya. Di penutupnya juga Ustaz. Pesan penutup Ustaz, singkat dan doa Ustaz. Amin. Ayahanda dan Bunda tercinta, anak-anak sekalian yang sama-sama Ustadz dan Pak Guru, Ibu-ibu guru banggakan, kemudian masyarakat Kabupaten Lahat, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Dan mungkin karena ini pesan singkat, yang pertama yaitu ittaqillah haitsuma kunt. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Baik kita di masjid, kita sholat, kita ingat Allah, maupun di rumah, maupun kita di senggang waktu, di pasar, kita mengingat Allah dengan cara berzikir kepada Allah. Dan memohonlah, meminta ampun kepada Allah, karena di balik ujian dan musibah itu pasti ada sebab dan musabab. Maka kita banyak beristighfar, astaghfirullahaladzim. Itu saja. Kemudian kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, Engkaulah memberikan rahmat, Engkaulah mencurahkan rezeki di muka bumi ini. Tidak satu pun yang Engkau luput darinya. Engkau yang Maha Agung, Engkau yang Maha Mulia, Engkau yang Maha Mendengar doa-doa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami adalah hamba-hambamu yang lemah. Kami adalah hamba-hambamu yang selalu memohon perlindungan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa kami, ampunilah segala kekhilafan kami, ampunilah dosa-dosa kami, waktu-waktu yang telah kami sia-siakan. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang Maha Mendengar doa. Ya Allah, semoga Ramadan kali ini adalah benar-benar Ramadan yang penuh berkah, penuh ampunan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ini adalah akhir Ramadan, maka jadikanlah kami orang-orang yang betul-betul mengharap ampunan-Mu. Dan sekiranya Engkau akan memperpanjang umur kami kelak, maka pertemukan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan saleha. Mudahkan dia belajar, menimba ilmu, dan jadikanlah mereka anak-anak yang sukses dan berakhlak karimah. Ya Allah, kami doa tulus dan khusus untuk kedua orang tua kami yang mungkin hadir atau tidak hadir. Kenangan yang indah yang selalu kami kenang, ya Allah. Maka dari itu, ya Allah, ampunlah dosa mereka, terangkanlah kuburan-kuburan mereka,
Ya Allah ya Tuhan kami, orang tua kami yang masih hidup, angkatkanlah derajatnya di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah niat baik kami, langkah kami, zikir kami, salat kami. Ya Allah, anugerahkanlah kami, hari-hari kami, penutup mata kami, yaitu hari yang penuh dengan maghfirah, husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ya Allah, demikian doa kami, semoga Engkau mencabut wabah daripada musibah ini, dan jadikanlah hikmah yang terbaik untuk hamba-hambamu yang mau bersyukur, dan kembalikan kami di jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samil alim, wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, jazakallahu khair. Amin. Atas kebersamaannya hari ini, dan pada anak ibu guru yang saleh dan salihah juga, ayah bunda yang sudah hadir di sini di live streaming kita, bapak ibu guru juga yang juga mengikuti live streaming hari ini, atas kehadiran, atas kebersamaannya juga diucapkan terima kasih. Kita dulu sedikit. Baik, selamat berbuka, dan terakhir mungkin mewakili seluruh tim terus live streaming. Okay. Yang sudah 4 kali atau 5 kali ya kami. Amin. Apa kegiatan kita hari ini, dan mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan kalaupun kekurangan kami mohon maaf. Amin. Mewakili keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Abatasa juga, Ustaz. Amin. Kita mohon maaf kepada semua ayah bunda. Amin. Kepada anak ibu guru yang saleh dan salihah. Amin. Mungkin selama kita beraktivitas berkegiatan pada selama ini pastinya tentu banyak kehilangan kesalahan. Selamat berhari raya dan jaga kesehatan ya, jaga imunitas, jaga dirilah insyaallah dikenakan demi kita, dan insyaallah apapun yang ditetapkan oleh pemerintah, apapun yang ditetapkan oleh mungkin masjid-masjid kita nanti terkait dengan hari raya kita, ikutilah insyaallah, mudah-mudahan semuanya ada untuk kebaikan kita bersama. Dan Rasulullah SAW pun yang mengajarkan kepada kita untuk solusi-solusi yang baik memang di masa pandemi ini, dan semuanya insya Allah bernilai pahala. Amin. Bernilai pahala. Demikian mungkin penutup dari Pak Atta dan seluruh kru live streaming, Bu Happy, ya, Pak Dendi, Pak Febri, ada Bu Rani yang tidak bisa hadir, kami juga ikut berduka cita atas meninggalnya keponakan ya, keponakan. Dan, atau dari anak Ibu Lona yang tadi dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya insya Allah kami mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini yang tersisa dengan lebih baik, dan amin, kita mendapatkan faizin, mendapatkan kemenangan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.